Syederalun Ramli, 55 tahun, narapidana asal Idiraya Aceh Timur yang mengendalikan penyelundupan sabu-sabu 70 kilo dan ekstasi 3 kilogram dari Malaysia ke Aceh melalui perairan Tanah Jambuai Aceh Utara dituntut hukuman mati. Sidang lanjutan kasus tersebut dipimpin T. Latiful. Selain Ramli, dua terdakwa dari empat lainnya juga dituntut hukuman mati. Keduanya adalah Muhammad Zubir, 28 tahun, menantu Ramli. Kemudian Saiful Bahri alias Pon, 29 tahun, warga Idicut Aceh Timur. Lalu Meta Liana, 28 tahun, anak Ramli yang juga istri dari terdakwa Muhammad Zubir, dituntut penjara seumur hidup. Para terdakwa hadir ke ruang sidang didampingi pengacara Abdul Aziz. Sedangkan satu terdakwa lagi, Muhammad Zakir, 23 tahun, warga Idicut Aceh Timur, berkasnya sudah dikembalikan hakim kepada jaksa karena setelah kabur dari cabang rutan Losukun pada 16 Juni 2019 namun belum ditemukan. Dari Losukun, Jafarudin, Serambi On TV.